Itu tadi hasil suara dari tune control ini ya teman-teman, sebelum saya modifikasi bagian komponennya dan masih bawaan kit ini sendiri ya teman-teman. Bisa didengarkan untuk suaranya sember dan juga untuk pergerakan speaker terlihat tidak beraturan sekali ya teman-teman, sangat overall. Oke teman-teman, sebelumnya saya ucapkan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya SC Electronic ya teman-teman. Oke, langsung saja di kesempatan video kali ini saya akan modifikasi tone control ini ya teman-teman, agar suaranya lebih lantang dan juga di bagian bassnya tidak over ya teman-teman, dan clarity-nya juga biar lebih dapat lagi. Oke teman-teman, dan komponen apa saja yang akan dirubah? Oke, simak saja terus videonya ya. Tapi sebelumnya teman-teman harus perhatikan dulu ya, di sini untuk memodifikasinya harus tahu dulu ini bagian-bagiannya. Dan ini untuk bagian high ya, di sebelah sini di kapasitor 2,2 nano ya. Dan ini untuk middle-nya di bagian sini. Lalu ini untuk bagian low-nya atau bass-nya di sebelah sini ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu dulu agar bisa tahu mana yang harus diperbaikinya. Nah, dan di sini saya hanya akan mengganti satu komponen ini saja ya teman-teman, di bagian bass, yaitu kapasitor dengan nilai 1 mikro ini. Dan saya akan menggantinya dengan ini teman-teman, dengan kapasitor Millar dan nilainya 220 nano ya, atau dengan kode 224J. Teman-teman bisa diperhatikan ya. Nah, ini kapasitor seperti ini bisa juga menggunakan MKM atau MKP biar lebih bagus lagi ya teman-teman. Nah, ini seperti ini penampakannya. Oke, langsung saja kita lepas dulu untuk kapasitor yang 1 mikronya dulu ya teman-teman. Tunggu, saya akan lepas dulu. Karena menurut saya ini ukurannya terlalu besar ya. Jadi bassnya untuk frekuensi rendahnya itu keluar ya teman-teman, jadi nggak beraturan. Nah, ini sudah ya teman-teman. Lalu kita pasangkan saja ini kapasitor Millar-nya. Dan ini dibulak-balik juga tidak masalah ya, karena ini non-polar. Oke, kita pasang saja di belakang sini teman-teman, biar lebih mudah. Karena ini jarak lubangnya sangat berdekatan. Kita pasang di belakang saja, tidak masalah, yang penting nanti hasil suaranya ya teman-teman. Oke, tunggu saya solder dulu. Oke, ini sudah ya teman-teman, hanya seperti ini saja. Dan saya akan pasangkan dulu ya teman-teman ke power amplifiernya. Oke, dan di sini saya sudah sediakan powernya dan saya menggunakan OCL 150 watt seperti ini ya teman-teman. Yang sudah saya modifikasi, sudah saya pasang trimpot untuk setting DCO dan juga sedikit perubahan di bagian R 100 ohm sama kaki transistor drivernya ya. Oke, dan di sini saya menggunakan final hanya menggunakan satu set ya, satu set TIP 41 dan 42. Karena ini juga menggunakan trafo 2 ampere kecil ya. Ini hanya untuk pengetesan saja. Oke, tunggu saya pasang dulu ya teman-teman. Dipercepat saja biar durasinya tidak kelamaan ya.
Nah, ini sudah selesai ya teman-teman pemasangannya. Dan ini sudah saya nyalakan juga powernya. Oke, ini sudah bunyi ya. Bisa didengarkan. Dan saya akan setting disamakan dengan settingan yang awal tadi sebelum dimodifikasi ya teman-teman. Biar nanti hasilnya kelihatan mana yang sebelum dan mana yang sesudahnya ya. Oke teman-teman perhatikan dan ini hasilnya ya. Oke teman-teman, itulah hasilnya setelah saya modifikasi tone control ini ya. Bagaimana menurut teman-teman? Bisa diperhatikan ya. Untuk pergerakan speaker jadi lebih stabil dan tidak over lagi ya. Tetapi untuk nada bassnya tetap dipertahankan juga ya. Dan tentunya untuk bagian middle sama highnya juga ikut terangkat ya teman-teman, karena frekuensi yang tidak beraturannya sudah difilter dengan kapasitor ini. Jadi otomatis frekuensi middle dan frekuensi high-nya juga ikut terangkat ya teman-teman. Bisa didengarkan jadi lebih jernih dan juga lantang ya teman-teman, seperti lebih bertenaga ya. Nah, dan semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan tentunya jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya ya teman-teman, agar tidak ketinggalan update terbaru dari AC Elektronik. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.